Ciro Alves dan Yusef Ezzejjari masuk radar Bajul Ijo, Persebaya Surabaya harus berburu striker asing demi peluang juara musim depan. Benarkah Ciro Alves dan Yusef Ezzejjari masuk radar Bajul Ijo? Perjalanan Persebaya Surabaya di BRI Liga 1 2021 tersisa 4 pertandingan lagi. Masalah penyerang tengah menjadi fokus Bajul Ijo untuk berbenah demi menyongsong musim depan. Jose Wilson yang didatangkan di awal musim tampil kurang moncer sehingga harus dipinjamkan ke klub tetangga yaitu Persela Lamongan. Pengganti Wilson ternyata lebih tak memuaskan di paruh kedua musim. Striker asing asal Belanda yaitu Arsenio Valport hanya mengemas 1 gol dari 9 pertandingan yang ia jalani bersama Bajul Ijo. Ex pemain Herenveen itu bahkan kalah saing dengan striker lokal senior yaitu Samsul Arif yang makin moncer di pertengahan musim. Kendala Persebaya di striker asing beruntungnya masih tertutupi dengan moncernya sejumlah pemain seperti Taisei Marukawa, Bruno Moreira, Marcelino Ferdinand, Samsul Arif hingga Ricky Kambuaya. Melihat masalah Persebaya di posisi striker asing, siapa yang cocok didatangkan tim Bajul Ijo di musim mendatang? Rumor transfer pun mulai kencang beredar di media sosial terkait hal tersebut. Persebaya disebut sudah membidik striker asing untuk musim depan. Target utama sudah ada, melihat petunjuk satu-satunya adalah jajaran top skor, setidaknya ada 5 pemain yang masuk dalam kualifikasi tersebut. 5 pemain tersebut adalah Ilyas Pasojevic, Bali United, Yusef Ezzejjari, Persik Kediri, Ciro Alves, Persikabo 1973, Carlos Fortes, Arema FC, dan Taisei Marukawa, Persebaya Surabaya. 2 dari 5 nama pemain yang santer dikabarkan berpisah dengan klubnya saat ini tentu adalah Yusef Ezzejjari dan Ciro Alves. Yusef Ezzejjari menjalani musim perdananya di Liga Indonesia dengan cemerlang. Sejauh ini, striker asal Spanyol itu sudah mencetak total 18 gol, jumlah itu berkontribusi lebih dari 50% dari total gol Persik Kediri musim ini. Ezzejjari sudah santer dikaitkan dengan Persebaya pada bursa transfer paruh musim, namun belum ada kabar lebih lanjut terkait ketertarikan tersebut. Persik Kediri tentu tak mau kehilangan bomber moncernya dan kemungkinan akan mempertahankan sang pemain habis-habisan. Terlebih dengan adanya kepemilikan baru klub, ambisi Persik untuk musim depan bakal lebih besar daripada hanya bertahan di Liga 1. Kemudian pemain kedua adalah Ciro Alves. Sama halnya dengan Ezzejjari, Ciro juga sudah sempat dikaitkan dengan Persebaya. Striker berusia 33 tahun itu total mencetak 17 gol dan 5 assist musim ini. Peluang Persebaya untuk merekrut Ciro Alves juga tentu terbuka lebar. Ini karena sang pemain sudah berpamitan dengan timnya. Terima kasih untuk semua fans Persikabo untuk selama ini. Kalian semua luar biasa, masih ada 4 pertandingan sisa untuk akhir dari kisah ini, Ciro Alves bakal menjadi pemain rebutan melihat sejumlah tim juga punya masalah di lini depan. Persib Bandung menjadi pesaing terkuat, dengan tim promosi seperti Persis Solo yang bisa saja datang untuk memberi tawaran pada sang pemain. Mampukah Persebaya mendapatkan striker asing gacor untuk musim depan?